kita sembuhkan di media sosial juga sebenarnya itu adalah trik. Kenapa bisa kata dia mulai ini, mulai hoi, gini-gini gitu. Kan kita nggak bisa kasih tahu kekuatan sepenuhnya dong. Kita nggak boleh takabur, nggak boleh merasa selesai, 90% 10% yang itu saya 100% terhadap legal terkait pertandingan tinju itu gimana sih? Hah? Urusan legal terkait pertandingan tinju itu gimana? Legal sport itu? Ya, ya intinya kita melihatlah tentang kontraknya kayak gimana. Dan juga aku juga kebetulan juga kan megang satu perusahaan yang mensupport untuk event ini juga, dan untuk khususnya Ayu Aulia. Yuk, sempat takut gak sih? Karena kan ada si Rara nih, lagi Rara gara-gara rame nih. Bahkan ada yang meninggal. Seperti apa nih? Gak takut ya, karena menurut aku mati emang tujuan hidup gue sih. Kalau mau jodoh, rezeki itu di tangan Tuhan. Jadi bukan di tangan Rara. Jadi kalau emang harus meninggal, harus mati aja gitu. Iya kan? Tapi ya zaman sekarang percaya gitu masih. Sebenarnya nih, ada tips buat Ayu apa nih? Buat ya, Ayu. Saya ini aja sih apa? Mensupport dari kegiatan-kegiatan positif dari Ayu Aulia. Saya juga mengundi pelatih mencari kemarin Ayu tanya pelatih siapa nih yang bagus ya? Rekomendasiin. Terus juga tidak membantu sponsor-sponsor yang akan masuk kan. Ayu. Pokoknya sudah nih Ayu inilah aku ini banget lah kayak adik lah. Ini ke abang aku ini. Terakhir yuk, mengalahkan benar kali ronde ke berapa nih kira-kira? Apa? Akan mengalahkan ronde. Kenapa ronde ke berapa? Ronde ke berapa? Gak boleh dikasih tahu ya, karena kita semua pakai trik. Gitu. Jadi apa yang kita sebutkan di media sosial juga sebenarnya itu adalah trik. Kenapa bisa kata dia mulai ini, mulai hoi, ini, gini, gitu. Kan kita gak bisa kasih tahu kekuatan sepenuhnya dong. Kita semua harus pakai trik. Siap bonyok ini? Ketika kita udah di trik baru. Tapi siap, iya bonyok-bonyok itu kan gak takut. Gak ada masalah. Karena hidup itu cuma sekali. Jadi apa yang belum pernah dicoba, coba aja. Nanti kesal kalau gak coba ya. Masih gitu, mau bonyok. Banyak bisa ke dokter sembuh. Siapa tahu kan jadi juara bertahan terus diundang-undang jadi malah kali makin pro nanti. Iya, amin. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.